cewek. Ih, namanya mok dan nenek prins. Roneng, 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 rung, 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 rung. Terus. Wah. Nyot-nyot nih ayah. Hebat, hebat, hebat sekali. Dara, ana pas rendeng kayak landan ini lagi pada baris kaya. Landan kan sing matane tempangan apa. Ritingnya beli bener. Ritingnya bener. Kapane? Riting. Ritingnya bledos siji. Siapa kamu? Nama saya Toin. Toin apa Toun? Toin. Nih, ayo mayo. Nyarane menunggu Belanda. Tahanan Belanda. Ini menang remi dingin. Jangan. Kita harus siap siaga. Taitin harus mati secara perlahan-lahan. Selendang dalam bos ke penjaga-penjaga pantak Balang Aji Sirep Celeng Begananda wong satu pada nutus wong sewu pada turu. Kenapa seperti dingin sekali ya. Jangan tidur bos. Siapa yang tidur? Nanti omong itu aja turu malah dewe ke turu kayak gue pimin mani ngosih kayak gue. Ini nunggu pandai kan peluk nenek masih kayak kayak enggak. Nyong tak heran ya. Kare nyong wong sing arane wong tunggu wong jaga. Ki mung kan ngucul lan ngreke padha turu berarti ora ana wae. Wae. Mas. Leo. Eng Leo siapa? Lagi acting kok. Oh. Ngono ya kon tunggu kemana turu ya. Ketirunya iya orang ngantung-ngantung aja darahnya apa ya siaga nah iya ya tak cakap nganggung kayaknya ya malah lali kita ya malah lali malah lali orang Paman Saidin Sabahun kula niki Raden Sadat putranipun Kanjeng Rama almarhum Hasanuddin. Tuh! Cepat bobol tahanan. Ayo berjuang melawan Belanda. Waduh, timbul kekuatanku. Sampun watos paman. Paman, aduh anak kongir. Orang ira papar bisan. Mangga paman netal saking beriki. Serang benteng Cangkringan. Mangga. Thank you.
Siapa kau? Siapa kamu? Siapa kamu? Tamiun. Lulu. Gimana ya? Gue ngerti tendang. Mesti langsung ya. Oh. Apa? Tak coba ini. Iya. Ya diukur loh ya. Tas. Bruk mana ya langsung? Akan janja sini. Acak aduan. Eh? Acak aduan. Wis ento kenane kaya yang peng ayo sih. Sih. Iya. Mau dia acak aduan. Rai mau rekon di bae sih ini. Ya ora. Wong didekek cendhek karo acak aduan. Ya iki bener gunane ora direkoni pas ke mana jarane. Maning coba maning gelem nyong ora pan ngregoni wis bisa ora. Katon. Oh, ya jangan cakat dan katon aja rego itu ya. Oh, sekian bet lah. Iya. Beli. Dasar ciplos ya. Ciplos. Sundul bayi aku tuh ya. Nah ya sundul bayi ya pas. Alon. Alon. Bukan pelang tapi duk. Kok pelang sih? Nah. Alon alon. Alon dam, eh? Alon urusan jelenger alon. Maksi, syukur. Aduh. Kari loro tak kerja nih. Iya benar. Nabi ini jualan aku nyamar loh. Apa? Nabi ini jualan aku nyamar. Ini nyaru. Nabi ini siapa? Kereora. Yes, ya. Ya. Pantak ledoki nganggo angus. Iya, kun. Tangannya tak ledoki nganggo angus. Metanging si gelut, ya. Bintak yang serem, men. Kita ising plek ketet lagi silite tak kene tai yo ya endah katone apa sing aranane temenanan lah katone sing ising yo iya bener ledok Lelok. Dasarnya jorok selenteng. Lah kepelarak ta ini deh. Cewok. Eh, apa? Cewok. Ngising cewok banyune boros kok. Oh, sih. Kok rasa cewok garing pinen glotok deh. Ini ihane yang nuruhi. Ini yang tangi jangan tuh on ini Rene nyolong kayak ngoy colong beriman ngacau kayak deh kono ya orang harus kena kie kau sih langes kak kawan ke mesti kan ini mihana yang ulat tai yang mesti on ke yakin ora tak nelit nih hilit nih nilang ayam iya raimu arit buat on eh tahanan hilang.
bersama Raden Sadat. Aku prajurit Landa. Balik akan Saidin Macan Gembong. Kenapa balik akan watone konis bisa matene aku? Mati! Perang sing temenan, Kang. Oke, wis tenan. Aja ngemek ngodone, Kang. Teri kan. Ceprot, geletak. Nyulek amang nemen yang ini sek mek ke kita mau gelem aja ke kotak banting dengan ini tak pecah anda sih kawan tapi nyontai sih sedulur tangi ayo kawan ke kawan sadar ya kan iya nih kang nyong ayong tak mikir mikir ayong tak dianteng anteng elandek ayong yong adul garo bang hanet newek kan bis kayak gitu ya tinggul lelandak bendeng cangkring panti serang paham terus pan diserang mongko kira-kira melayune prajurit maring dikon ngomong nyong kowe ngerkon pan pengen balik maring wong Indonesia maring wong saka tunggal esi oli temenan nang temenan aduh matur nuwun nang nah kaya kowe kon sing tobat entek aja mancing neraka paham kotak dongakna muga-muga mancing swarga jahanam ngene ana ya mari yang bener kan wis mana lagi rembukan pimen carane nyerang benteng Cangkringan. Haas Erwaler Kopral. Iya tuan, kumpul 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 kumpul. Ana landa anda seira Yeah.
kompros. Siap, Gubernur Jenderal Van de Bol. Dan kamu, Kopral Penjol. Siap, Tuan. Dan kamu, Kopral Gudik. Saya, Tuan. Ada apa, Tuan? Saya merasa puas sekali karena sebentar lagi wilayah Irwander, yaitu di daerah Saka Tunggal, akan bisa dikuasai oleh Belanda. Betul, Tuan. Di daerah Saka Tunggal, di situ rempah-rempah sangat subur. Padi, apapun, palawija, subur dengan baik. Dikuras habis kekayaan negeri Saka Tunggal, lalu dibawa ke Amsterdam. Bagaimana dengan tahanan Saidin Macan Gembong yang sangat menakutkan itu? Sebentar lagi dia akan mati secara perlahan-lahan. Hasanuddin juga sudah mati, Tuan, yakin kok? Kamu itu Belanda apa Jawa? LKMD, Tuan. Apa itu? LKMD Landa kok mung dase. Kita tinggal menunggu membunuh Kiai Ma'ruf, ayah Saidin dan ayah Hasanuddin. Karena tinggal kekuatan pesantren itu yang harus kita tundukkan untuk menancapkan bendera merah putih biru. Tuan, laporan Tuan, laporan Tuan. Nos. Tuan, laporan Tuan, lapor Tuan, lapor. Wah, siapa namamu? Muin Tuan. Ada apa? Saidin Macan Gembong lepas dari penjara. Hyperdomse. Hyperdomse. Siapa yang melepaskannya? Saya tidak tahu. Di mana tentara-tentara? Dibunuh. Tapi menurut kabar ada anak nom-noman. Dari arah barat menuju ke arah timur, kita cari Irlander-Irlander menuju ke hutan Cangkringan. Bunuh semua orang-orang Saka Tunggal. Siapa? Tidak tahu kamu ya. Nang jadi Landa orang baru anda dapat menjadi ribut. Bagus, terima kasih. Pasukan bergerak, tembak saja.
Ayo maju. Aduh. Saidin Macan Kembong masih hidup. Esyurip. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Gempur benteng Belanda. Siap. Saidin Manjar Kembong, kamu masih hidup. Wah.
tuan sing jebak aku. Syahidin, Syahidin, kita damai. Kamu akan saya beri uang. Allahu Akbar. Sekarang tunjukkan di mana letaknya si Raden Saka dan Saidi. Kalau tidak, kamu akan saya tur. Sekarang tunjukkan di mana markasnya Saidin dan markasnya Raden Saka. Kamu lupit ya, kok tahu? Setiap hari kan kumpul di kotak. Maka dari itu tunjukkanlah. Kalau tidak mau, kamu akan segera saya bunuh. Allahu Akbar. Hebat temen kon. Nyongke, nyongke batir matane tomrong. Saking semangate. Ciplose. Merdeka! Ternyata kamu ya yang menuduhkan. Maaf Mas, bukan hanya Tuhan. Kamu tidak mau diuntung ya. Sudah diberi kedudukan dan makanan yang enak, tapi kamu tidak menurut Belanda. Tuhan, jangan Tuhan, jangan Tuhan. Allahu Akbar. Mati kamu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, aduh, ini mati, dasi tembus. Ya Allah, ya Allah, muin, muin. Kontak tu nggak kena, siapa wong ising mati, membela kebenaran, mati nih mati syahid, langsung mancing maring swarga. Nyokmu nggak newek ah. Ini bagaimana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam masyarakat desa Siandong. Orang yang mati karena membela kebenaran adalah langsung masuk surga. Sekarang sebagai hadiah, coba akan saya petik gitar saya. Hanya gitar tua. Kali ini saya
yang bernama Komara Mari-Mari. Saya akan lantunkan lagu yang berjudul Honey. Berhubung Honey sedang M, maka Greng akan saya nyanyikan lagu Judi. Coba lihat ya. Judi. Judi. Tetapi berhubung judi dilarang oleh agama, apalagi ini bulan puasa, maka lagu ini akan saya ganti dengan lagu haram. Kenapa kenapa minuman itu haram? Kenapa musyriknya? Berjalan dulu, nanti saya yang akan menyonyo ya. Oh, silakan mulai ya. Reng. Kenapa kenapa minuman itu haram? Oh, karena merusak pikiran. Kenapa kenapa bersina juga haram? Oh, karena langka duit. Saya kira begitu saja. Dan saudara-saudara, akan saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Nah, apa ini kepret kamu ya? Ya, Oma Ira makan tira apa masih? Oma Ira makan ngepret tuh, wong. Oma Ira makan kepret. Tebo. Kamu ya mati kamu. Ngendingin om sabar aja. Aneh. Bagaimana? Kenyong kelemahane asli niki ora ning dada. Sampan nembak nyong ning dada, tahu enggak? Saidin mempan sama peluru enggak? Tidak. Apalagi Saidin. Aidin tidak mempan peluru, apalagi gurunya. Apalagi gurunya. Oh ya, kalau begitu, di mana saya harus menembak kamu? Saya tunjukkan kelemahan saya. Tahu? Tahu. Anda menembak saya dimanapun tidak akan mempan. Tidak akan mempan. Oh, kamu pakai ilmu kekebalan ya? Iya, kebal melarat. Saya tunjukkan. Bagus. Kamu juga tahu kelemahan Raden Saka dan Taidi? Taid, Saidin tahu. Raden Saka itu nyawanya ada di tangan saya. Ah, betulkah? Iya. Saya manajemennya. Ada di tangan saya. Raden Saka bisa kayak gitu semua dari saya. Oh, betul. Makanya kalau mau memanggil dia harus beli kaset dulu kepada saya. Iya. Jangan kakean cocot. Belanda kok cocot. Sekarang tunjukkan kelemahanmu. Oke. Tetapi di dalam menembak nanti harus ada apa-apa dari saya. Pada kehitungan ke? Tiga. Tidak. Berapa? Tujuh. Wah. Kalau tiga, mana saya akan menerkam Anda. Oh ya, ya saya tahu. Kamu terlalu polos ya. Kenapa kamu ingin mati oleh Belanda? Enggak tahu. Saya stres.
Silakan tuan. Astaga, itu yang namanya The Silit. Satu tuan. Iya, saya akan menempelkan pada hitungan keempat. Kesuwen tuan. Sekarang saja tuan. Bagus. Coba tuan. Iya, ada apa? Diambung pucuk yang bedil. Oh ya. Kenapa tuan? Ya, bajing. Satu, dua, tiga, empat. Ya, ketujuh saya baru mengedor. Iya tuan. Lima, enam. Sekarang aku nggak ngertak pak karo Gusti Allah ya. Selamat. Silit pi bisa nyelamet. Tulilan dari aku blok nemu. Iya. Carinya mau ngarin nembak dor, be kena tegulat takut nenapa. Kon ngambung nurut mana? Gak permen? Kau kau mikir kon ngambung pucuk yang bedil nurut. Ya aku bloknya pernah nemu. Ya temen no. Itu gak kaya pemenangnya wong sing ngaranin dong ngamburan kaya sing penting pokoknya mentale. Iya ini tak cerita pet bimen ana wong kawi wong lanang nikah ping sanga gagal terus soalnya apa jari menine apa barangnya jari cendek wong waton lah kasing pada puas tapi terus donga karo Nabi Khidir tetap apa patang bulu dina barang ketekan Nabi Khidir takoni kon pengen apa. Nah, sing undongane ya murka mani. Iya. Kulo pingin gadane kulo bisa kangsrah lemah. Akhirnya primen. Primen. Dituruti. Iya. Tapi dudu sing didawakna kowe ne, sing dicendeki sikile. Kole-kole. Kole ngekor. Sikile mung sepuluh sen. Lah penjelukane kangsrah lemas ya. Wis ya. Langsung wis mati ka. Titis. Iman. Titis. Ora latihan tapi. Wah, aku sudah latihan. Belum tiba. Belum ke kelurahan tiba. Iman. Belum nang balai desa tiba ketembak. Turunan tek ora. Wih, saya jangan dolan baik. Dalangnya, tembak dalangnya. Jis. Puas. Puas, ngetek. Nah, dalam mereka sendiri saya kira mangsanya apa sih dalam ini? Keprok si senrei. Keprimen. Tangan si jine nyekelik. Ya, tak prek menongan ya. Ya, cekelik mulane. Iya. Maksudnya primen. Tangan si jine nyekelik. Iki tangan ge. Iya. Nyekelik ge. Nah. Le, cecel. Nah. Paso, dipas. Nah. Ciploset empat. Ciplos kon maning. Oh, 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 oh
tahan jebol. Hei, Saidin, Saidin, jangan begitu, Saidin. Kita berdamai, Saidin. Kamu akan saya kasih hadiah banyak, Saidin. Saidin, jangan begitu. Saidin, jangan. Saidin, jangan, Saidin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kakak, ulangan jengi yang turunakan bendera ge, tancapkan bendera merah putih, merdeka, merdeka. Cuilan landa nggih arane Bendeng Cangkringan wis bisa dikuasani. Amin. Hikmah kemerdekaan sabab sarana kanggo gawe makmuring rakyat kuwi kemerdekaan. Saidin dalem, Saka dalem, Slendeng dalem. Oh nang ngerban lubar kaya ketem. Ya kaya wis ngelinemen kok. Landa wis arampung tapi landa-landa ireng esiake sing pada gentayangan. Mulane kanggo akhirul kalam. Monggo Mas Wiwit, kita berdoa bersama-sama agar kita diberi keteguhan dan kita tetap tercetak oleh Al-Qur'anul Karim. Amin. Amin. Dan kita semoga menjadi orang yang bisa melaksanakan puasa. Dan puasa kita akan bisa berguna di tahun depan apabila akhlak kita baik, berarti puasa kita diterima. Amin. Tetapi